Itu sudah masak guys. Mantap. Halo guys, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan kita berdua. Saya Rizal ni Chef Man, Abang Man. Hari ini kita nak share resepi. Resepi apa? Asam pedas ikan lolong. Asam pedas ikan lolong guys. Tapi kali ini bukan saya yang masak, dia yang masak. Ni bab-bab nasi campur, kari-kari semua dia memang ni lah. Memang mantap lah, power. Okey, sekarang kita jom masak. Okey, hari ini kita akan masak ikan lolong, masak asam pedas. Dia punya bahan-bahan dia. Okey, kita ada kacang bende, kita ada bunga kantan, ada asam keping, sedikit serai, cili padi, tomato. Jangan lupa daun kesum untuk menaikkan bau, cili yang sudah digiling. Ini bahan-bahan kita ni yang untuk di blend ya. Bawang merah, belacan sedikit, ada lengkuas, ada bawang putih, sedikit serbuk kunyit dan asam jawa air ya. Okey, sekarang kita blend bahan-bahan ni dulu ya. Okey, inilah bahan-bahan yang telah kita kisar ya, bawang putih, lengkuas, halia dan cili tadi ya. Jadi kita tumis dulu ya. Tumis bahan-bahan ni ya. Dia ada banyak minyak sikit ya, tak apa. Okey. Bila kita sudah tumis, kita masukkan bahan-bahan ni. Okey, bende. Bagi dia lembut ya. Asam keping. Kita biar dulu ya. Kita biar sampai dia betul-betul masak ya. Baru kita masukkan ikan. Okey guys, kita masukkan bahan-bahan yang seterusnya. Serai, bunga kantan. Biar dia dulu ya, sampai dia betul-betul keluar minyak. Kita masukkan sedikit lada hitam untuk menaikkan sedikit rasa ya. Hitam eh? Ya. Yeah. Okey, okay, garam ya. Cukup rasa ya. Sikit Ajinomoto. Gula sedikit. Okey, simple guys. Ini asam pedas mana ni? Asam pedas Mersing? Ini asam pedas Johor guys. Johor? Okay, asam pedas Johor guys. Ini mantap ni. Okey guys. Kita masukkan ikan ya. Ikan jangan lama-lama guys, nanti dia hancur. Oh, ikan tu dia lama lah? Ya. Yeah. Cukup senang guys masak asam pedas. Kalau nak tahu ikan ni masak bila mati, dia dah putih. Ikan sudah masak guys. Mata putih guys, mata putih ikan. Kita biar eh, jangan dikacau. Nanti ikannya hancur. Cukup. Sedap guys. Okey, kita punya ikan sudah masak ya. Tengok, mata pun sudah putih. Okay. Jangan lama-lama nanti dia hancur. Okey, kita boleh angkat sekarang ya. Tomato tak letak bang? Tomato tak bang. Tak letak. Okay, tak payah bang. Tak payah. Okey. Okay. Cukup senang. Cukup senang guys. Mantap. Okey, inilah hasil hari ini ya. Asam pedas ikan lolong. Turun-temurun. Boleh cuba ya. Cukup mudah dan simple. Resepi yang cukup mudah.
Jangan lupa like, comment and subscribe.